Halo guys, welcome back to my channel. Guys, kali ini saya mau review The Legend of Neverland ya guys. Di sini game apa ya? Saya mau review game The Legend of Neverland. Ini game ini udah lama juga sih, udah rilis kalau nggak salah tanggal 28 Juni 2021 kalau nggak salah guys. Saya juga udah punya akun pertama saya. Kali ini saya baru membahasnya guys. Ini game MMORPG yang lumayan lah guys menurut saya. Dari skill-skillnya, grafiknya ya oke lah, mirip Genshin Impact gitu guys. Oke, bagi pemula masuk aja, nanti kalian di sini udah sediain servernya kok. Saya udah punya yang akun pertama saya. Kita masuk aja ke gamenya guys. Nah ini ya, saya juga udah punya akun yang pertama saya, cuman level baru 50. Cuman saya mau bikin karakter lagi. Kalian bisa pilih di sebelah kiri. Di sini ada tulisannya buat karakter. Nah, ini buat karakter. Kalian bisa tinggal pilih. Di sini ada swordsman, ada runner, ada mage, ada artisan. Kalian tinggal pilih yang mana, guys. Bebas. Di sini juga kalian bisa pilih sesuka kalian, mau yang perempuan, wanita, cewek, atau laki-laki, cowok, pria. Kalian bisa pilih tuh, mau mage kah, mau swordman kah, mau yang manakah, terserah kalian guys mau pilih yang mana. Ini swordman ya, cuman saya pengen coba review pakai ini sih, artisan nih. Saya kan aku bersamanya pakai mage, tapi yang cowok. Nah, saya mau pakai artisan, tapi yang cewek guys. Ini nih, level 65. Bisa nggak sih di sini nih? Mau tinggal pembuat dan kembali ke pemilihan karakter. Apakah tinggalkan pembuat atau? Di sini nggak ada ini nih. Oke, kita batal aja guys, kayak nggak bisa. Kembali dulu, saya mau berarti mau ganti server aja. Nah ini server saya kan yang ini, saya mau ganti. Nah ini, nah coba pakai yang ini, bisa enggak? Oh, masih. Buat karakter kali. Oh, ini enggak bisa sih, Arisan. Kalau ini bisa, make. Oke okay guys, jadi saya mau pakai yang swordman aja deh. Saya mau pilih ini. Ini swordman sebagai job utama, bisa mengganti job yang berbeda petualangan sebelumnya. Yakin? Oke, okay, saya udah yakin. Nah kalian bisa pilih karakternya tuh guys. Pilih sendiri mau yang mana. Ini aja lah. Segi rambut, warna kalian bisa rubah. Saya mau pilih ini aja. Segi muka kalian bisa pilih mau yang mana. Saya pilih yang manis aja guys. Oke ini aja lah. Warna kalian bisa pilih sendiri sesuka kalian guys. Pilih ini.
Saya mau pilih nama karakter Imboss saja. Oke guys, saya udah buat karakter baru lagi. Nah, pertama masuk begini guys, kita bisa lewatin dulu, kalau nggak di skip. Nah, awal masuk game ini tampilannya begini guys. Kalian bisa di skip, saya lewatin aja lah guys biar cepet. Ya, skip aja guys biar cepet ya kan. Nah, awal game ini masuk begini guys. Tuh, prologue mencari Eye of Gold. Oke. Tuh, unlock skill baru. Oke. Awal game seperti ini guys, tapi dari segi grafik sih oke lah guys, keren, lumayan lah. Barangkali kalian yang suka bisa download di Play Store. Oh, keren guys. Sword juga keren, Archer juga keren. Skill aktif. Kita update guys, skillnya guys. Udah. Kita lanjut. Kita lanjut guys, pengaturan. Oh, pengaturannya di situ ternyata. Target cerdas, target boss dan musuh dengan sistem membantu. Oh, pengaturannya di sini nih guys. Chest kunci, pengaturan lensa, layar buram, layar bergetar, frame kartu hit, animasi skill flower, auto battle. Saya aktifin auto battle-nya, iya benar. Notifikasi, oh saya aktifin semua tuh notifikasinya. Bahasa. Nah, kalian bisa rubah nih bahasanya nih. Guys, template bahasa teks. Suara bahasa berarti jangan dong, Indonesia tetap, karena di sini saya dari Indonesia jadi saya tetap Indonesia. Barangkali kalian dari Jepang, dari Vietnam, all English bisa kalian rubah sendiri guys. Ini kalian juga bisa putar otomatis suara dunia, bisa dirubah-rubah di sini. Audionya saya 100% semua tuh guys. Di sini nih setting grafiknya nih, kalian mau pilih yang mana nih, gambar asli custom, coba 60Hz, saya pakai 60Hz ya guys. Coba obrolan omni, efek tahap akhir, apa lagi nih, efek air mata, efek spesial, dinamika tanaman. Saya aktifin semua aja lah efek-efeknya biar keren. Mystery Center, oh ini nih, tambah ponsel, tambah email. Oh, kalian bisa tambah nomor handphone kalian, tambah email kalian di sini bisa guys. Ini ID akun saya nih, ada ID-nya guys. Udah tukar, hubungi CS, ganti karakter, perjanjian pengguna, stop. Kalian bisa rubah-rubah di sini di pengaturan guys. Oke, kita lanjut guys. Saya pakai 60Hz ya guys di sini.
Kalian bisa rubah sendiri lah sesuka kalian, guys. Kalahkan para 10 ya. Keren, guys. Support pun keren juga nih. Mantep. Saya seneng dari skill-skill ini ya lo, guys. Keren. Kayak Chronicle of Infinity, skill-skillnya juga keren banget. Saya senangnya begitu, guys. Dari grafiknya juga lumayan keren. Level up. Oke, kita terus lanjut. Dari bahasa kalian bisa rubah sendiri di pengaturan ya, guys. Ganti. Oke. Pakai topi, dapat topi. Lumayan, guys. Mana nih? Ya, berenang. Menjebur. Wah. Suka yang basah-basahan nih, guys. Suruh ngapain nih? Kekuatan elemen air. Oh, di sini dia tuh berdoa, guys. Oh, dia tuh berdoa di sini. Kombi. Oh, flower fire-nya begini. Kita bisa di-evolve. Oh, keren sih. Kita evolve, guys. Berhasil. Oke. Wih, berenang. Cantik-cantik berenang, guys. Senangnya yang basah-basahan nih. Iris sama Imbos, Pak Gabriel. Itu ada lagi Gabriel tuh, bermain juga tuh Gabriel. Oke, okay, gue skip. Terima teks. Oke. Okay. Level up. Kita kemana? Ya, gue jadi unyil. Kita skip. Level up. Oh, masuk ke dimensi aku merasa pusing, rasanya aku akan terjatuh. Apaan tuh? Skillnya keren, guys. Nah, kalah keren juga sama ini Genshin Impact. Oh, kita harus ngalahin ini, guys. Tuh. Nah, kalah keren, guys. Oh, ini monsternya nih. Dia bawa apaan tuh? Oh, dia bawa goblin rod dicuri. Oh, kita harus mengambilnya nih, guys, dari si monster ini, guys. Tuh, goblin ininya dicuri nih, guys. Kita harus cari nih. Tuh, kan benar, kita harus melawan. Mampus lo.
jangan sampai kalah nih guys. Aduh, keroyokan dia mainnya, anjir kena gue. Mampus lu. Nah, kita dapat goblinnya guys. Nah, kita ambil goblinnya. Apa nih fire? Ini oh level naik ya. Oke, kita lanjut kemana? Baru level 12. Kita kemana guys? Kita diarahin kemana ini? Belum tahu ini guys. Ada ayam-ayamnya guys. Kita lewatin dulu, kita skip ya guys. Oh, terbuka amon, kita dapat tunggangan guys tuh. Apa ini? Oh, ayam itik, ayam itik guys, kita dapat nih warna. Oh, kita bisa rubah warnanya guys. Kita coba ya, dapat warna apa? Wah, ungu, keren. Unyu-unyu warna ungu. Oke deh, dapat aja guys warnanya ungu tuh. Unyu-unyu banget sumpah. Tuh ada warna merah, merah jambu. Ayamnya warna ungu guys, keren. Oh, kita harus, wah ada monster lagi, diambil lagi nih goblinnya nih. Tuh kan bener, wah kita harus ngelawan ini guys. Wah kita harus lawan nih. Oh, mampus lu. Dari skill kita, efek-efeknya keren guys. Efek-efeknya keren. Terus menghindar nih. Waduh, efek-efeknya keren guys. Gak kalah keren. Keren. Yes, kita menang guys. Kamu telah mendapat AE code. Oh, AE code. Terus, wah ada musuh lagi nih guys. Chicken pula nih musuhnya nih. Wah, chicken nih. Musuhnya chicken guys. Parah. Kita lewatin aja lah. Wah, lawan monster pula. Yupi nih. Yupi. Cupi. Lawan cupi guys. Anjir. Jangan sampai kalah, anjir. Kena anjir. Mampus lu. Apa nih? Oh, restart ke bawah. Apa nih?
Oh, dapat ini epic crown flowers. Oh, begitu. Oke. Terus. Oh, obat tim. Oh, masuk. Begitu, begitu. Oke. Sistem pencapaian terbuka. Oke. Level 15, unlock skill. Oh, skillnya aktif lagi. Oh, begitu. Oh, kita dapat apa nih? Oh, dapat seragam, guys. Tuh. Ini aja lah. Oh, begitu, guys. Tuh, unyu-unyu banget kan warnanya ungu, guys. Imut-imut. Tuh. Teks. Tuh, ini banget. Oke, guys, sekian dulu video dari saya review The Legend of Neverland. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akan lanjutin lagi ini juga sama Chronicle of Infinity. Saya juga akan masih lanjut dan saya akan bahas juga itu. Cuman ini lagi saya suka game ini juga. Saya masih bahas ini juga. Nanti kalian yang suka game ini kalian bisa download di Play Store. Jangan lupa komen ya, guys. Pendapat kalian. Oke, saya bertemu kembali di video selanjutnya.